Atuk telah sampai di Kelumpang, Selangor. Atuk sedang perjalanan untuk melawat satu kebun sahabat Atuk, lebih kurang 3 ekar. Jom kita pergi tengok. Keadaan makin sejuk. Sejuk yang original. Jalan kita pun naik bukit pun ni. Naik bukit dulu bukit. Naik bukit. Angsa bermain-main. Special tempat ni, airnya ayat cukup bersih air gunung. Tengok. Tempat angsa bermain. Okay. Nanti dia turun kat situ, dia main-main kat sini, dia naik masuk balik tempat dia. Ini khas untuk angsa bermain. Jom, ikut aku tengok bahagian lain pula. Bahagian ini ialah tadahan untuk membela ikan. Ini nanti akan ada ikan tilapia. InsyaAllah kalau kolam yang begini, bersih yang begini, aku ingat 2 ekor mau pergi 1.5 kilo lah. Ini kolam tilapia. Memang special. Jom pergi bahagian lain pula. Okey, semua ternakan ni yang dibawa ke sini, semua yang kecil-kecil, lebih kurang seminggu umur dia. Tapi sekarang, tengok. Gebu-gebu, sihat-sihat semua ya. Dan tempat ini kita menggunakan semua kayu-kayu dari hutan. Tuan-tuan tengok alang dia, rasuk dia, tiang dia, semua kayu hutan. Okey, tadi bahagian itik angsa apa semua. Sekarang bahagian ayam. Bermula bila cimani, brahma, ayam hutan, ayam leghorn, semua kat sini. Semua sihat-sihat, tengok. Best. Inilah baru Cirebon. Okay, tempat ni sebabkan dia di dalam kawasan agak hutan sikit, jadi elektriknya kita guna ni, solar. Okay, tenaga solar ni kita guna 200 watt. Kuasa dia 200 watt dan dia kita guna lebih kurang 12 tenaga solar ni di kubur ni. Dan apabila malam macam stadium. Tuan-tuan ada buat kebun dan hutan di sini. Di samping kita ada tenaga solar tu, kita kena standby juga satu generator ni. Kita tak guna hari-hari, kita standby. Kadang-kadang hari hujan, dia bertenaga solar kurang, kita cover dengan generator ni. Ini satu yang wajib kena ada bila kita ada kebun dalam hutan. Okey, jom. Pump air ni kita perlu juga. Kerana pump air ni kita buat untuk menyiram pokok bunga. Dan kita pasang tiup setiap pokok bunga tu. Kita on pump ni automatik. Setiap pokok bunga dan pokok buah-buahan, durian, mangga semua ni akan disiram. Okey, jom. Ini wajib juga kena ada. Okey, tadi pump air tadi tu, tujuannya kita nak siram pokok durian semua ni kan. Dia akan guna sprinkler ni. Jadi semua pokok yang bahagian nanti ada lagi yang kena. Sebab pokok durian lebih kurang 60 pokok lebih. Durian tak masuk nangka, sepedak, ya, pelam, macam-macam lagi ya. Jadi semua ni kita guna sprinkler yang sini. Mudah. Okey, jom. Okey, ini reban kambing kita disiapkan untuk sini. Kita macam ni tempat-tempat yang kita nak berehat ni tak perlu belah banyak. Kita belah mungkin bom 4 ekor dan lapari 4 ekor dah okey dah. Untuk nak semelih memang special. Semua kayu-kayu menggunakan buluh kayu-kayu hutan ni, tak perlu beli pun. Cukup. Ini special. Lihatlah. Tanah ni merupakan satu lembah. Dia ada 3 bukit. 1, 2, 3. Jadi alur sungai yang membekalkan air ada 3. Di belakang 1, depan 1 dan penjuru 1.
ayam ni tak berhenti. Kita tengok hujung sana, hujung sempadan terus dia jalan ke tengah ni ke sana. Jadi macam-macam boleh buat. Susah nak cakap. Bela ikan, sukan air, macam-macam boleh buat nanti. Dalam progres. Di samping makan durian, buah cempedak, buah nangka, semua ada. Sabar, dia datang kemudian lagi. Okey, akhirnya aku dah cerita banyak tentang tanah ni. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like dan share Atuk Farm ni, supaya kita semua boleh dapat tengok hiburan. Dan tuan-tuan, kalau nak buat kebun, bolehnya cari yang tanah begini. Jangan tanah lapang gitu. Tanah pamah. Cari tanah yang berbukit-bukit ini. Baru thrill. Okey?